Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali semua aktivitas kita dalam satu hari ini. Agar melalui firman Tuhan, kita dituntun untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memperkenankan kami untuk menerima berkat Tuhan dan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu pada saat ini, itulah yang membekali kami untuk melakukan semua pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 18 Februari tahun 2021, tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 2a. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Paulus yang kedua, kepada jemaat orang-orang yang ada di Korintus, yang disebutnya juga sebagai teman-teman sekerjanya, untuk hidup setia dan tidak bercela. Tidak melakukan hal-hal yang mencemari kekudusan Allah. Paulus menasihatkan orang-orang yang ada di Korintus. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, mereka harus hidup di dalam iman yang teguh
dan tidak menjadi sandungan bagi orang lain, supaya kasih karunia Allah yang mereka terima tidak menjadi sia-sia. Demikian pula halnya dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah begitu baik menjaga dan melindungi kita ketika kita melewati malam yang gelap, dan tiba pada pagi hari ini kita di dalam kesehatan. Dan juga kita bersyukur Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya melalui pekerjaan kita sehari-hari, apapun itu. Baik dalam pekerjaan sebagai pegawai di pemerintahan atau di swasta, pedagang dan lain sebagainya, baik melalui kehidupan keluarga dan juga persekutuan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan di antara itu semua juga ada banyak keluh kesah, ada begitu banyak kesulitan, problema hidup yang kita hadapi. Tetapi apapun itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberkati kita, dan juga Tuhanlah yang akan melindungi kita, memenangkan kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Maka ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan berkenan mendengarkan seruan dan doa permohonan kita. Dia juga akan menyelamatkan dan menolong kita ketika waktu Tuhan itu tiba. Inilah waktunya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu penyelamatan yang Tuhan katakan hari ini datang kepada kita. Mari jadikan hidup menjadi teladan yang baik dalam satu hari ini. Mari serahkan hidup kita, pekerjaan, kehidupan keluarga, persoalan, penyakit kita, apapun itu, hanya kepada tangan Tuhan. Bekerjalah dan hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan tunggu hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjadikan hidup kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami melalui karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Agar nama-Mu kami permuliakan di dalam kehidupan kami, dalam satu hari ini juga melalui pekerjaan kami. Dan ajari kami Tuhan, tuntun kami, sertai kami, agar semua pekerjaan kami Tuhan boleh kami lakukan dengan baik. Dan satu hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun itu Tuhan dan dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan selalu setia menyertai kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ketika kita melakukan aktivitas kita, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.